Oke okay guys, kembali lagi masih tetap bersama kami dan apa kabar semuanya guys. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami guys ya. Salam sejahtera, bahagia dan sehat selalu menyertai Anda dan keluarga Anda tentunya guys. Dan kali ini kami sedang berada di stasiun kota guys ya, atau stasiun Beos, yang sebentar lagi akan mengajak Anda untuk menuju ke pusat grosir pecah belah guys ya, yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, yang bertepatan di daerah Jembatan 5 guys ya. Dan jangan kemana-mana untuk menyaksikan konten video kami supaya Anda tidak ketinggalan informasi berikut. Oke guys, masih tetap bersama kami dan langsung saja guys, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan dan kunjungan guys. Dan sekaligus nanti kami akan mengajak Anda untuk menuju ke pusat grosir ya, tentunya grosir pecah belah guys, yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Mas Mansur guys, atau di ketepatan di daerah Jembatan 5 guys ya. Nah, di situ banyak pilihan untuk peralatan-peralatan dapur ya, tentunya peralatan rumah tangga yang banyak dicintai dan disukai oleh kaum hawa ya, tentunya begitu. Oke, masih tetap bersama kami dan sekarang sudah berada di Jalan Hayam Buruk guys ya. Dan kondisi perjalanan alhamdulillah lumayan lancar. Dan nanti kita akan memutar ke arah Gajah Mada guys. Oke, kini saatnya sudah memasuki Jalan Gajah Mada guys ya, yang akan menuju ke arah kota, ke arah stasiun kota. Dan nanti kita akan ambil ke arah kiri guys ya, dari perempatan lampu merah stasiun kota melalui flyover jalan SMK, melalui flyover SMK, Pasar Pagi SMK guys. Oke, masih tetap di Jalan Gajah Mada guys ya. Untuk kondisi perjalanan alhamdulillah masih stabil, nah, lumayan lancar. Dan jangan kemana-mana guys ya, untuk beri dukungan kepada kami sebelumnya, jangan lupa subscribe, share dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami guys. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya oke okay guys, masih tetap bersama kami dan kita ambil ke arah kiri ya, melalui flyover Pasar Pagi SMK. Nah, di sepanjang flyover ini kita akan menurun nanti ya sampai ke Jembatan 5 guys ya, untuk tujuan akhir kita. Dan sebenarnya ini nggak lama sih ya, nggak jauh ya dari stasiun Beos tadi. Nah, karena perjalanannya kita harus memutar dulu, tidak bisa langsung melalui perjalanannya dari stasiun kota, harus memutar dulu ke Gajah Mada dulu guys ya. Oke okay. Untuk perjalanan di flyover masih lumayan lancar guys ya, untuk menuju ke pusat grosir tersebut. Dan jangan kemana-mana guys untuk menyaksikan konten video kami, yang sesaat lagi kita akan tiba di tempat tujuan guys. Oke guys, kini saatnya telah tiba di lokasi tujuan akhir kita, yaitu di Jembatan 5 ya, atau di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Dan sekaligus mengajak Anda untuk berkunjung di pusat grosir pecah belah guys ya, yang berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur.
Oke, jangan kemana-mana guys untuk menyaksikan konten video kami. Oke guys, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan jumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam perjalanan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel kami guys ya. Dan kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Akhir salam, wassalamualaikum.